Pemirsa, sidang gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terhadap istrinya Veronica Tan kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan agenda sidang lanjutan kali ini adalah pembuktian dari pihak penggugat, yakni dari pihak Ahok kepada Veronica. Dan sidang sendiri digelar pada pukul 10 pagi ini dan bersifat tertutup. Sementara itu, pada sidang sebelumnya, kuasa hukum Ahok yakni Josefina Gata Sukur tidak membeberkan secara rinci bukti apa yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini. Kuasa hukumnya ataupun juga Josephine hanya mengatakan bakal menghadirkan bukti berupa surat terkait pokok perkara. Dan baik dari Ahok maupun Veronica kembali tidak hadir pada sidang kali ini dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Sementara itu, ada tiga hakim yang kembali memimpin sidang pada sidang kali ini, yakni yang diketuai oleh Hakim Sutaji dan didampingi oleh Ronald Salnofri dan juga Taufan Mandala sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Demikian yang dapat kami laporkan kembali.